Beginilah suasana proses evakuasi truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal. Badan truk nangkring di pembatas jalan W tepat di depan rest area Jubung. Kecelakaan lalu lintas akibat supir mengantuk terjadi di Jalan Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi pada Rabu 1 November 2023 pukul 7.15. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebelum terjadi kecelakaan, supir truk menghubungi atasannya melalui pesan WhatsApp. Ia mengabarkan jika dirinya sudah sampai di Kecamatan Rambi Puji. Namun beberapa saat kemudian, di samping timur SMKN 5 Jember, truk hilang kendali. Rosid, supir truk, terkejut mendapati truknya berada di atas median jalan. Truk dengan nomor polisi L8083CA. Rosid, supir truk, mengaku terkejut mendapati truknya berada di atas median jalan. Truk dengan nomor polisi L8083CA dari Gresik ini akan mengantarkan muatan 15.000 kg LPG ke SPBE di Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung. Truk tangki yang melaju dari arah barat ini baru berhenti setelah ban kiri belakang terhalang pembatas jalan. Untuk mengurai antrian kendaraan, beberapa anggota Polsek Sukorambi termasuk dari unit Laka Lantas Polres Jember turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas. Truk tangki LPG akhirnya berhasil dievakuasi. Kerasnya benturan mengakibatkan tangki BBM solar bocor. Dengan gerak cepat, anggota Polsek dibantu warga menutup tumpukan solar di jalan dengan menggunakan pasir.